Nah ini untuk sampelnya teman-teman, cucak cungko ya. Iya. Di dalam kotak pok ada, di luar juga tersedia. Jadi kalau yang trotol ini kayak gini teman-teman. Dia seneng karaoke ya mas ya. Lagi ulang tahun mas Haris. Iya. Terus mau kebagi-bagi apa dong? Bagi-bagi kak Ijo agak murah om. Kak Ijo harga murah? Iya. Oke, kenapa berapa tuh? 400 ribu jantan. Lamin jantan? Iya. Body big? Bodinya gede. Mana ya untuk cek fisik atau unboxingnya? Unboxing. Dari cucak hijau yang body big teman-teman body ya. Big. Oke, ini enak kayak gini ya. Kayak gini ya. Jadi kepantau semua nih teman-teman ya. Real besar-besar. Ini ada yang throw hat, ada juga yang no pad. Nah ini teman-teman buat sampel ya, untuk spek yang kasuran juga tersedia ya. Oh, jadi udah perpet begitu ya mas. Oh, spek dewasa kasuran ketrekan ya. Manggut-manggut ya mas, manggut-manggut burungnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Kicau Mania. Di kesempatan hari ini admin kembali lagi ke Pasar Burung Pramuka dan kita start dari parkiran bagian depan atau parkiran mobil. Jumat Barokah, semoga untuk para teman Kicau Mania selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya dan diberkahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk hari ini teman-teman admin mau coba merapat ke kiosnya Mas Haris yang berada di lantai 2 ya. Buat teman Kicau Mania yang masih bingung menuju lokasinya, silakan bisa ikuti petunjuk video dari channel Mater Burung. Di sini ada anak tangga yang pertama, untuk teman Kicau Mania tinggal lanjut naik tangga anak yang pertamanya, kemudian nanti belok kanan ya, berlanjut naik anak tangga yang kedua, kemudian belok kanan lagi teman-teman. Ini dia untuk lokasi dari kiosnya Mas Haris. Nah untuk dukungannya jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Haris. Waalaikumsalam om. Gimana kabarnya mas? Alhamdulillah baik om. Baik selalu ya. Iya. Jumat Barokah Mas Haris. Iya. Kita informasikan kembali stok hari ini bagaimana mas? Oh, stok selalu aman om. Burung impor, burung lokal, burung ocean, burung masteran ada semua. Komplit berarti ya mas ya. Baik. Untuk informasi kirim-kirimnya bagaimana mas? Kirim-kirim seluruh Indonesia bisa om, yang penting ongkir ditanggung pembeli. Kalau untuk COD Jakarta dan sekitarnya om. Oke, TT terima mas Haris? Oh TT bisa om, TT yang penting burung bawa ke kios, burungnya mulus, nampaknya cocok, oke lah. Langsung dipantau ya. Iya. Nah mas Haris, ini stoknya yang selalu luber nih. Iya. Lokal impor, bahan gacor, master ocean, ada semua ya. Iya. Kita seperti biasa dibikin part 1 dan part 2 ya mas. Iya, ya. Karena biar nggak jenuh ya mas ya. Iya, baik, kita langsung pantau saja buat part yang pertamanya mas Haris. Oke om. 30 Agustus, pantauan yang pertama dimulai dari jenis burung jalak suren. Mandirian ya mas ya? Mandiri. Rekor kena berapa mas? Biasa, seperti biasa, 2,5. Baik teman-teman, jadi sudah makan sendiri dan pakainya pur kering teman-teman ya. Ada juga dari pilihan untuk jalput yang spek mandirinya nih. Stoknya juga aman, berapaan mas Haris? 33. 330 ribuan dari perekor jalput yang mandirinya. Sekarang kita bergeser pantau dari jalak suren buat yang spek dewasa kacoran, stoknya aman. Dan harga dari perekor kena berapa mas Haris? Kasih 43. 430 ribuan. Baik. Nah, ini di atas juga bunyi-bunyi ya. Nah, ini ada juga buat spek, sebenarnya dia jinakan gitu ya mas ya. Cuman karena menghemat tempat teman-teman, tempat. Jadi diombyok ya. Ini untuk jalak suren nih. Ini ada yang laput kan yang tadi nih? Mana nih? Oh yang ini ya? Iya. Oke, yang keterangan tadi mas? Iya. Ini suren mana mas? Suren yang dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Iya. Ini kena berapa nih? 4,5. 4,5. Tadi yang dari Klaten ya? Iya. Nah ini dicampur sama jalak nias spek kacoran. Iya. Harganya kena berapa mas Haris? Jalak nias 2,5. Dari perekor ya? Ini dari Jawa Barat semua nih. Oh Jawa Barat semua. Oke, silakan. Jalak nias kan juga udah gacor-gacor nih. Udah kacoran ya? Iya. Terus jalput juga ada nih mas Haris? Jalput ada. Kena berapa nih? Jalput kasih 500. 500 ribuan dari spek dewasa kacorannya. Pilihan dari jalput untuk spek yang remaja menuju ke dewasa juga tersedia teman-teman. Ini harganya kena berapa mas? Itu harganya kasih 400 ribu. 400 ribuan saja ya.
Selengkapnya kita bergeser ke Jalan Sunen buat yang Filipina atau Malaysia. Kena berapa Mas Haris? 350. 350.000 ya, Jalan Sunen Dewasa Kancuran untuk Upin Ipinya. Seperti biasa teman-teman, kita informasikan juga buat teman kecomania yang coba ternak ya. Ini ada Jalan Sunen buat Dewasa Kancuran yang sudah pasangan teman-teman. Atau sudah jodohan. Jadi masuk kandang ternak, udah besok keluar, udah nelong lah ya Mas ya. Ini ada Jalan Sunen dan Jalput, harganya masih sama Mas? Sama Om, 1 jutaan ya, dari perpasang Jalan Sunen atau Jalputnya. Nah, kiri ini ada Jalhoknya. Nah, Jalan Hongkong remaja. Hongkong remaja yang pasangan. Pasangan. Kena berapa Mas? 33 Om. 3.300.000 saja dari perpasang Jalan Hongkongnya teman-teman. Dan untuk Jakbal, pastinya juga selalu menyediakan. Nah, ini pantauan pertama untuk yang dewasa ya, Mas ya? Dewasa. Dewasa pasangan, kenapa berapa, Mas Arif? 4 juta. 4 juta. Jadi per ekor 2.000? 2.000. 2.000. Yang remaja juga ada, teman-teman. Wah, ya. Ini, Om. 4 pasangan, ataupun yang diombiokan juga ada, teman-teman. Nah, ini di kandang ombiokannya, teman-teman ya. Jakbal lagi melimpah nih. Dan kalau yang remaja kena berapa perpasangnya Mas? Remaja kasih 275. 275. Jadi perekornya kena berapa Mas? 135. Oke, silakan teman-teman dan pastinya resmi dari surat BKSDA-nya ya. Ada juga teman-teman untuk pilihan dari Jalput spek dewasa kacoran ketrekan ya. Manggut-manggut ya Mas? Manggut-manggut. Burungnya. Iya. Ini kena berapa Mas Arif? Yang ini kasih 700.000. 700.000 spek dewasa kacoran ketrekan teman-teman ya. Sebelah kanannya ada juga pilihan dari Jalan Sunen dewasa kacoran setrekan teman-teman ya. Kalau yang kayak gini berapa Mas Arif? 500.000. 500.000 Sunen dewasa gacor setrekannya. Stoknya terbatas Mas? Terbatas Om. Terbatas ya buat yang setrekannya. Baik, kita bergeser ke jenis burung apa Mas Arif? Terucuk. Terucuk. Masih original ya? Masih original. Baik, masih original namanya. Terucuk teman-teman. Berapaan Mas Arif harganya? Harganya kasih 35. 35 dari perekornya teman-teman, dari ceruk-ceruknya. Dilanjut ke jenis burung Jovin atau Ekek Keling teman-teman. Ini harganya kena berapa Mas Arif? Jovin kasih harga 600.000. 600.000-an dari perekor Jovinnya. Stoknya pun aman teman-teman ya. Nah sekarang kita bergeser ke burung masuran handal teman-teman. Ada Yuhina atau Perenjak Kalimantan. Ini stoknya full ya. Full loh. Burung mulus-mulus sudah pada pur total. Ini mah dipisah 5 menit bunyi ya Mas ya. Bisa lah bunyi Om. Harganya kena berapa sih Mas Arif? Harganya kasih 250. 250.000-an saja. Perenjak Kalimantan atau Yuhina ya teman-teman. Nah ini teman-teman buat sampel ya, untuk spek yang kacoran juga tersedia ya. Wow, jadi udah perpet-perpet begitu ya Mas Arif ya. Kena berapa kalau yang begini Mas? 280.000 silakan. Oke, pilihannya aman teman-teman. Ini merapat di pantai saja ya. Pokoknya sudah pur total, udah aman. Pakainya leopard kuning ya Mas ya? Leopard kuning. Sekarang kita bergeser ke burung yang lagi viral, yang banyak lagi dicari para teman kicomania. Salah satunya jinjing petulak ya. Jadi ini jinjing petulak yang dari KL Kalimantan. Kalimantan punya stok hari ini lagi banyak ya Mas ya? Oh, aman Om. Lagi aman ya teman-teman stoknya untuk jinjing petulaknya. Baik, udah ngepur belum nih Mas nih? Leopard kuning Om. Oh, leopard kuning pokoknya. Oke, teman-teman. Nanti kita juga unboxing deh. Nah, ini kayak gini buat unboxing atau cek fisiknya teman-teman dari jinjing petulaknya ya. Yang mulus juga ada. Jadi kalau soal harga kena berapa Mas Arif? Yang mulus kasih 7,5, yang bondol kasih 700.000. Baik, dari jinjing petulaknya dan kalau nggak salah ini pantainya kelamin jantan semua ya. Jantan semua. Jantan Om. Semua teman-teman. Jadi kalau nggak salah katanya jantan matanya kuning gitu ya Mas ya. Oke. Kalau jarak matanya merah. Oh, matanya merah. Iya. Bukan hijau, Mas. Bukan. Kalau lihat duit baru hijau. Baru hijau. Iya. Silakan teman-teman ya yang lagi cari jinjing petulak hari ini ke Mas Arif. Stoknya aman teman-teman. Aman. Di sini juga terpantau tersedia untuk stok dari panca warna Asia teman-teman atau panca warna impor. Stok aman ya Mas ya? Aman Om. Harga dari perekornya kena berapa sih Mas? Harganya kasih 900 jantan betina sama. Oke, jadi jantan betina harganya sama, cukup 900.000-an dari panca warna Asia. Oh, my God.
Baik teman-teman, dan untuk jenis burung poksai, salah satunya pongo pipi putih ya, ini juga selalu menyediakan di kosnya Mas Arif. Kita sudah pantau bareng-bareng, goyangannya udah asik ya Mas ya? Oh, goyangannya enak Om. Oh, udah enak teman-teman, udah naik turun, naik turun sampai ke bawah. Nah, ini pokoknya aman. Di sini juga ada lagi nih teman-teman ya. Ini juga lagi bunyi nih sebenarnya. Nah, bunyi kan. Untuk yang di luar juga ada teman-teman. Jadi silakan mau pilih luar dalam, pokoknya enak ya Mas ya. Enak Om. Harganya kena berapa yang jasa? Harganya kasih 24 Om. 2.400.000 kalau yang betina. Udah pada goyang. Oke, udah pada goyang ya. Betinanya berapa? Betinanya kasih 1.700.000 Om. Baik, dari Poksai Hong Kong pipi putihnya teman-teman. Kalau pipi hitam betina kasih. Oh, ada juga ya. Nah, ini poho pipi hitam yang betina. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Kena berapa nih, Mas Arif? Betina kasih harga 1.600.000 Jantannya ada, Mas? Jantannya lagi kosong. Oh, lagi kosong. Nanti yang berminat berpesan-pesan saja. Kalau ya, harganya cocok, siap membantu ya, Mas ya? Iya, Om. Tersedia juga dari jenis burung poksai haji atau poksai jambunnya, teman-teman. Stoknya juga masih aman dan pastinya sudah full total. Harga dari perekornya kena berapa, Mas Arif? Harganya kasih 480. 480 ribuan dari poksai jambunnya. Kan ada juga dari jenis burung poksai BH. Nah, BH apa sih, Mas Arif? Black Godet. Oh, Black Godet. Kalau bangun tidur ya, kalau ditanyain BH. Udah repot lah ya. Ya, repot lah. Kena berapa dari perekornya? Kasih 1 juta. 1 jutaan teman-teman dari poksai Black Godet-nya. Kan dari poksai laser juga tersedia ya teman-teman. Pantauan burung bulus harga kena berapa, Mas Arif? Poksai laser kasih harga 1.100.000 1.100.000 saja dari poksai laser ya. Selengkapnya ada burung masternya teman-teman, dari kolibri wulung, muncang atau wayang ya. Ini untuk trotol, Mas? Iya. Berapa harganya? Harganya toko 200.000 200.000 saja teman-teman untuk kowul yang trotolnya. Silakan. Untuk teman Kicau Mania yang mau koleksi dari burung Wakiko ya Mas ya? Iya. Ini ada juga buat stoknya. Kenapa berapa Mas Arif? Wakiko itu kasih harga 400.000 400.000 Jadi spek sudah ngepur ya Mas ya? Iya. Oke. Lagi ulang tahun Mas Arif? Iya. Terus mau kebagi-bagi apa dong? Bagi-bagi Kak Ijo agak murah Om. Kak Ijo harga murah? Iya. Oke, kenapa berapa tuh? 400.000 jantan. Lamin jantan? Iya. Body big? Bodinya gede. KTP Aceh ya? KTP Aceh Om. Yang mana sih Mas Arif? Nah ini ekornya masih dorong. Oh, ekornya dokor ya? Iya. Baik teman-teman, nopeng ya Mas ya? Nopeng. Tapi ada kekurangan ya Mas? Ada kekurangan. Dia kemarin ikut tinju, kena tangannya. Dia agak turun dikit. Oke teman-teman ya, agak turun dikit. Iya. Nah untuk burung kayak gini memang banyak maklumi teman-teman. Iya. Karena masih bahan dia agak belum adaptasi ya Mas ya. Iya. Jadi mungkin karena efek dia gerabakan saja nih teman-teman. Silakan yang berminat, ini ada satu ekor ya dengan nota 400.000 Cak Ijo Aceh, lamin jantan nopeng ya. Teman-teman, sekarang kita bergeser pantau burung ocehannya yang pastinya masih rame ya di dunia gantangan, baik untuk ocehan teman Kicau Mania. Ada Cak Ijo. Cak Ijo ini pantauan yang pertama ada trohatnya. Trohat. Nah, ini ada yang nopeng. Wow, mulus-mulus. Bodinya gede-gede juga ya, Mas. Oh, ya? Bodinya jumbo-jumbo, Om. Nah, ini tampilannya seperti ini, teman-teman. Kita pantau dulu satu persatu. Nanti unboxing deh ya, pastinya ya. Cek fisik buat Cak Ijo-nya. Nah, ini gede lagi ini, teman-teman. Jadi, teman-teman, hari ini di Gonceng Mas Aris untuk jenis burung Cak Ijo. Ini satu kecamatan atau provinsi ke sini semua, Mas? Iya. Satu kabupaten Aceh. Satu kabupaten Aceh. Iya. Kemari semua. Nah, nanti tampilannya memang gede-gede, mulus-mulus ya, teman-teman ya. Ini dia teman-teman ya, untuk cek fisik atau unboxing-nya unboxing dari Cak Ijo yang body big, teman-teman ya. Oke, ini enak kayak gini ya. Ya. Jadi kepantau semua nih teman-teman ya. Real besar-besar. Ini ada yang trohat, ada juga yang nopeng, teman-teman ya. Berapa harganya Mas Aris? Harganya cukup 630. 630. Oke teman-teman ya, padahal body big ya Mas ya. Body big. Ini kalau dibisain bisa bunyi nggak Mas Aris? Oh, bisa langsung pada bunyi Om. Tapi yang dibisain juga ada ya? Ada Om. Nanti kita pantau teman-teman ya. Ini yang berada di kandang kotak susun. Yang dibisain juga ada. Yang di kandang kotak box juga ada nih teman-teman. Aman. Jadi kendali Om. Stoknya pokoknya memang lagi banyak banget teman-teman dari Cak Ijo ya. Untuk KTP yang Aceh punya. Nah, ini tampilan seperti ini. Di kandang kotak box. Oh, Mas, kalau yang bondol berapa, Mas? Yang bondol kasih 580.000. Oke, kita pantau untuk yang di kandang kotak yang terpisah, teman-teman ya. Wow.
Nah ini teman-teman ya, pilihan dari cak hijau. Padahal ini speknya bahan ya, tapi udah ngetruk-ngetruk kayak gini ya. Kalau di Mas Aris bilangnya bahan ya Mas ya? Bahan, bukan setengah jadi bukan. Bukan setengah kopling ya gitu ya? Kopling, kalau setengah kopling nyeh. Oke teman-teman, burungnya mulus, gede ya. Tapi bahan rasanya kayak gini, udah gacoran rasanya teman-teman ya. Udah ngetruk-ngetruk, bunyi. Pilihannya juga aman teman-teman sampai di sini. Oke, berapa ya Mas tadinya? 630 om. Buat yang mulus kayak gini ya. Kasih tawar orang 610. Oh 610. Ditawar. Ditawar. Pas itu udah pas 63 udah murah om. Udah murah ya, ya. Mulus begini ya, ya. Apalagi bonusnya kayak gini teman-teman ya. Ngejang truk ya. Oh silakan nih, langsung merapat dan dipandu saja. Teman-teman ya, setelah kita pantau dari spek yang bahan rasa gacoran ya Mas ya. Kita bergeser untuk spek yang gacorannya dari cak hijau teman-teman. Ini stoknya juga aman, banyak pilihannya ya. Kalau yang gacoran kena berapa Mas Aris? 1.150.000. 1.150.000-an saja teman-teman. Nah, ini digodain langsung nih ya. Oke, memang kalau hijau butuh panas teman-teman ya. Baru mau bunyi. Oke, nanti merapat dipantau saja teman-teman. Jadi masteran di sini juga aman ya. Ada cungko, ada katem, dan macam lainnya ya. Oke, udah enak lah ya. Buat teman kicauan yang suka gantan, tinggal lanjut cari settingannya saja ya. Selain dari yang jantan, teman-teman ada juga untuk pilihan dari yang kelamin betina cak hijau. Wah, mulus ya. Jadi fungsinya buat masteran oke, buat jemberan juga masuk ya. Dari cak hijau yang kelamin betinanya, harga dari perekor cukup dibanderol 200.000 saja. Silahkan teman-teman. HTP masih sama untuk yang ACV-nya. Hari ini teman-teman untuk jenis burung cak cungko kita pantaukan juga dan stoknya juga lagi aman ya. Yang pertama ini ada pantauan yang Betty. Kena berapa Mas kalau yang betina mulus? Betty yang cantik masih lugu itu kasih 1.5. Diajak makan bakso nurut lah ya Mas ya? Nurut tuh masih lugu banget om. Belum tahu jalan kemana, belum tahu. Oh begitu, ya, jadi ya. Dia nurut ya? Nurut dia. Oke, Betty juga suaranya tajam banget ya. Teman-teman ya. Ada juga untuk pilihan buat yang trotolannya dari cungkonya ya, nitrohat. Ini ada juga ya, yang dewasa. Oke, ini trotol lagi ya. Jadi stok ini lagi banyak pilihan teman-teman. Ini yang bikunya Mas? Kena berapa ini? Itu kalau yang dewasa kasih 1.6. Yang dewasa punya? Ya. Oke, kalau yang trotolan kayak gini? Yang trotolan kasih 1.9. 1.900.000-an teman-teman ya. Buat trotol jantan ya. Untuk cak cungkonya ya. Ini ada juga yang trohat nih. Mau ke pastol. Kita kasih sampel atau unboxing cek fisik ya teman-teman ya. Dari cungkonya. Ini trotol Mas? Trotol. Oke, trotol lampunya ya. Buat cek fisiknya teman-teman, tampilannya seperti ini. Udah keluar bulu warna hitamnya ya. Kalau baik. Ini harga istimewa om. Harga istimewa? Iya. Berapa istimewanya? Trotol kasih 1.6. Oh, ikut dewasa? Nah, ikut dewasa. Kenapa tapi minus sedikit om. Ini dari belakang bilang separuh. Oh, jarinya. Baik, teman-teman ya. Tapi ini korban apa ini? Korban kakek keling om. Oh digigit sama kayak keling. Digigit sama kayak keling. Berantem. Berantem. Baik ya. Teman-teman ya. Ini ada satu ekor ya Mas ya. Cuma satu ekor, siapa tetap dia dapat. Baik. Kalau ini udah laku nggak ada ya. Nggak ada ya. Ya. Oke teman-teman ya, silakan. Ya. Dan ini untuk sampelnya teman-teman cak cungko ya. Iya. Di dalam kotak pok ada, di luar juga tersedia. Jadi kalau yang trotol ini kayak gini teman-teman. Dia seneng karaoke ya Mas ya. Jadi seneng nyanyi. Nah di sini juga ada lagi teman-teman untuk pilihan yang trotolnya yang rajin bunyi ya. Nanti berapa dipantau saja teman-teman. Oh. Seperti biasa teman-teman ya, untuk jenis burung cucak rowo selalu tersedia dan ini untuk pantauan yang spek gacorannya. Kita sudah dengar bareng-bareng dari suara cucak rowo yang gacoran ya.
Harganya kena berapa, Mas Haris? Cak Rowo kasih 7 juta, Com. 7 juta? Oh, iya. Oke, Cak Rowo yang spek gacoran, teman-teman ya. Nah, untuk teman kicauan ya, yang mau koleksi atau coba rawat dari Merbah Jambul, teman-teman. Ini stok masih aman ya. Sampai sini juga masih ada lagi dari Merbah Jambulnya. 62. 60 lah. Untuk harga kena berapa? 10.000 buat bayar parkir. Harganya kasih 700, loh. 700 ribuan ya saja, teman-teman, dari Merbah Jambul ya. Lanjut, teman-teman, ke jenis burung kepodang Bali atau emas, ada juga yang disebut kepodang, apalagi Mas Arif, Sumbawa. Sumbawa. Oke, banyak namanya. Yang jelas ya, itu kepodang Sumbawa. Yang jelas kepodang Sumbawa. Dia transit ke Bali ganti nama. Oh, begitu. Iya. Baik, teman-teman. Ini kalau udah gacor juga suaranya enak ya. Pituwolu. Pituwolu, Om. Kenapa berapa nih? Harganya kasih yang bondo kasih 2,5, yang mulus kasih 2,7. Baik, teman-teman, dari jenis burung kepodang Bali ya. Bergeser ke jenis burung beo, teman-teman. Stok hari ini lagi banyak juga ya, Mas ya? Banyak, Om. Untuk jenis burung beo-nya. Ini untuk yang MH ya, Mas ya? Iya. Ada yang remaja, teman-teman ya, buat beo-nya. Nah, tampilannya begini ya, remaja nih. Terus di bawahnya juga masih ada lagi buat beo-nya. Jadi memang lagi banyak. Yang pertama harganya kena berapa nih, Mas Haris? Yang harganya kasih 800.000. 800.000. Ya. Oke. Terus di sini ada lagi. Nah, tampilannya seperti ini. Yang paut ada ya, Mas ya? Yang paut ini ada 3 ekor. Oh, tinggal 3 ekor. Iya. Kalau dipantau bodinya gede-gede juga ya, Mas ya? Gede-gede, Om. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman, buat BO paut yang NH punya, eh. Oke, pantauan berikutnya di bawahnya gede juga. Kenapa berapa kalau yang paut, Mas? Yang paut kasih 9,5. 950.000-an, teman-teman, dari BO yang masih paut untuk MH-nya. Silakan, teman-teman ya. Yang mau rawat dari burung BO-nya hari ini stok tersedia juga di kiosnya Mas Haris. Ini juga ada, teman-teman, untuk burung masteran Si Black Gunung ya. Iya. Untuk Si Gunung ini spek bagaimana, Mas? Gacoran, Om. Oh, gacoran punya. Iya. Stok aman. Aman, Om. Berapa harganya? Harganya cukup 300.000. Baik, teman-teman, untuk Si Gun buat yang spek gacorannya nanti merapat dan dipantau saja ya. Untuk peminat atau yang lagi cari, teman-teman, untuk jenis burung gelatik Himalaya juga tersedia ya. Ya. Ini kena berapaan, Mas Haris? Himalaya kasih 1,7. 1.700.000-an dari jenis burung gelatik Himalayanya.